Okey, hai semua. Hari ini kita akan tunjuk warna matrix color kod 1102 Honda Yellow di atas permukaan kamol. Okey, first kita gunakan 2K04 epoxy surfacer. Tujuan 2K04 ni ialah untuk menutup kesan-kesan cala dan meratakan permukaan. Okey, setelah kering, kita kena gosok permukaan dengan kertas pasir grade 1000. Untuk tujuan gosok ni ialah untuk mengelakkan daripada permukaan kita jadi orange peel. Okey, untuk undercoat kita gunakan 3/124 silver. Warna silver kita spray dalam 2 hingga 3 lapisan. Okey, tips untuk spray, kita jangan spray terlalu tebal, nanti takut cat kita meleleh. Kita kena spray layang-layang. Okey. Okey, untuk metallic color, kita gunakan kod 1102 Honda Yellow. Honda Yellow ni warna kuning lah. Kuning yang ada kesan macam glitter-glitter sikit. Layang 2 hingga 3 lapisan. Okey, nak ingatkan masa spray ni jangan terus spray tebal masa kita spray. Kita spray layang-layangkan. Sebelum kita gunakan, kita kena aktifkan dulu nozzle merah ni. Kita tekan sampai bunyi pop. Kita biarkan 2K1 ni dalam 5 minit. Jangan goncang lagi. Biarkan hidung ni turun ke bawah. Setelah 5 minit, kemudian baru kita angkat. Kita goncang-goncang slow-slow. Lepas tu baru kita boleh apply dekat atas permukaan. Okey, untuk step yang terakhir, kita gunakan 2K01 top coat clear daripada Samurai Paint. Kita gunakan top coat clear ni untuk kesan glossy. Okey, top coat clear ni kita spray dalam 4 lapisan. Setiap lapisan kita biarkan dalam 8 minit untuk lapisan yang seterusnya. Okey, itu saja untuk matrix color. Okey, metallic color 1102 Honda Yellow. Okey, siapa yang berminat bolehlah ikut step ni, tak susah pun. Okey, jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube dan tekan share dan like. Kemudian kalau tak faham tu bolehlah pergi kat Facebook kita orang untuk tanya dan komen, dan jangan lupa tekan like ya. Thank you.